Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan bahas cara mereset keyboard KN7000 yang kawan-kawan pernah tanya di channel saya. Kali ini kita ada kesempatan untuk mereset KN7000 nya, mumpung KN7000 nya ada. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman keyboardis, kali ini di depan kita nih udah ada KN7000 nih. Oke, jadi kebetulan manggung kita hari ini kita pakai KN7000. Jadi kali ini saya akan bahas bagaimana cara mereset keyboard KN7000 nih. Yang pertama-tama sobat lakukan itu adalah menonaktifkan keyboardnya terlebih dahulu. Oke, dalam kondisi off seperti ini. Oke, jadi yang perlu teman-teman tekan itu ada di 4 tombol ini, tombol paling atas bisa diperhatikan ya. Jadi di 4 tombol ini nanti kita tekan secara bersamaan seperti ini, baru langsung kita tekan tombol power ya, nanti kita tekan tombol power. Oke, jadi kita lakukan, kita tekan ini 4, lalu satu tangan lagi ini tetap tahan, ini tekan tombol power, baru tunggu hingga layar menampilkan victory reset initial complete. Oke, jadi keyboardnya sudah terreset di initial, jadi dia kembali ke setelan pabrikan. Jadi semua settingan di sini, baik composer, style ataupun panel memory, itu semua sudah kosong. Dia kembali ke settingan pabrikan. Oke, jadi itu saja sahabat keyboardis. Jadi jika ada nanti pertanyaan lagi yang mau ditanyakan, bisa tulis komentar di kolom video ini. Oke, terima kasih karena sudah subscribe channel ini. Salam keyboardis.